mana satu yang betul keadaan jari masa tahiyat akhir dan awal. Saya ada tengok orang jari macam pegang pistol pada tahiyat la haula wala quwata. Pegang pistol lagu ni. Minak marah gerai kota iman mana. At-tahiyatul mubarakat illallah gitu. Wah, ya gitu. Bapa lagu ni hok tok belajar ni masalah jangan tengok perbuatan orang. Ya gini ni. Hok mau tamat lagu ni. Ya ada 4 riwayat. Riwayat paling afqah, riwayat paling sahih, paling sikoh ni gini. Afqah sekali. Tangan ni ujung dua ni. Tetap gini. Daripada mula baca tahiyat lagi. Siapa ka illallah akak gini. Nah, patu tok kok birah ni. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tok gini. Nah, jangan akak tinggi sangat, jangan akak apa gini. Jangan akak gini. Akak biar tunduk ke bawah sikit. Tunduk ke bawah sikit. Straight betul ni. Ke bawah sikit. Akak gini aja. Nah. Ni nulis kok. Nau kulih kok tu email dan mutaliga. Mazhab kita makruh main jari lagu ni kerana anggota kecil. Tapi kalau niat bermain batal. Mazhab Maliki sunat gerak kayak gini. Ni. Oh ni tahu mana ni? Ni. Joget dalam disco yang buat lagu ni. Tak boleh buat kerja eh. Ayam pun tiru Mekah. La haula wala. Dia mau tiru Abu Jahal tu. Nah, kalau tiru Nabi tak ada tiru Abu Jahal lagu tu. Jadi salah pergi pistol dia. Salah. Cara kedudukan salah. Gini. Eh tu email buat kerja lagu tu. Tu email aja. Gini tu email ayat kau tu email. Biar dia tu email kau dia tu wali kau kau dia cara mengaji lagu ni. Nah, salah keadaan dia lagu tu. Pistol la haula wala. Pembunuh upah hai kali kau itu.